Halo semuanya, Mamat Baskom balik lagi mau mengabarkan, kemarin kan Mamat sempat cerita bahwa dua ikan mas koki yang ini Mamat jual, dan uangnya Mamat beliin lagi nih ke si ikan yang menyala, yaps betul ikan tetra glofish. Sekarang harga ikan ini murah loh GS. Ikan glofish setahu Mamat dulu sempat mahal, ini Mamat beli cuma 2000-an satu ekornya. Emang agak kecil sih untuk ukuran ikannya, dan kenapa beli ikan glofish? Sebenarnya pesanan ibu sih. Soalnya ibu sempat ngomong, pelihara ikan yang warna-warni dong. Udahlah Mamat putusin beli glofish ajalah, soalnya kepikiran sempat mau beli dan rawat ikan lemon lagi. Oke segitu aja dulu ya. Akan Mamat update lagi nanti perkembangan si ikan glofish ini. Mamat Baskom pamit, jangan lupa subscribe and share log dan selamat menonton.
Thank you.